Kalau kita ridha kepada apa yang ditakdirkan Allah, maka takdir jalan terus dan kita dapat pahala. Tapi kalau kita enggak ridha, kita murka, kita uring-uringan, kita bersikap salah menyikapi takdirnya Allah, maka takdir berubah? Enggak. Takdir jalan terus dan kita dapat dosa. Dapat dosa. Lapar ya tetap lapar, sakit ya tetap sakit, mati ya tetap mati, hilang ya tetap hilang, pandemi ya tetap pandemi, tapi kita dapat dosa. Jadi harus memilih liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling pandai, paling baik, paling bagus di dalam bersikap? Wala tasaddallah rabbil arsyil akbar. Jangan benci, jangan murka kepada takdirnya Allah. Allah Rabbul Arsyil Akbar, Tuhan pemilik arsy yang maha agung, Allah yang maha hebat, Allah yang maha agung, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha kuat. Solusi di tangan Allah, penyakit di tangan Allah, kesembuhan dan obat di tangan Allah, bencana di tangan Allah, jalan keluar juga di tangan Allah, subhanallah. Kesusahan di tangan Allah, kelapangan juga di tangan Allah, subhanahu wa ta'ala. La tasqadallah, jangan murka kepada takdirnya Allah. Kalau penyakit, kematian habis sudah. Orang kalau udah mati, udah enggak ada covid lagi buat dia. Enggak ada. Ada enggak orang di kuburan pada divaksinin mayat-mayat? Enggak ada. Enggak ada. Enggak perlu vaksin lagi orang. Begitu. Itu mayat yang dikubur korban covid tumbuh pohon di atas kuburan. Wah, pohon jambu covid. Enggak jadi. Kalas, sembuh deh. Gak perlu disuntik lagi, gak perlu dicolok-colok hidungnya lagi sama lidi atau sama sapu, gak perlu lagi apa namanya, gak perlu divaksin lagi, gak perlu lagi berobat, gak perlu ke dokter, gak perlu ke apotek, gak perlu ke puskesmas. Udah kalas, selesai udah. Musibah ujung-ujungnya juga apa namanya berakhir dengan kematian. Tapi musibah yang sebenarnya yang gak bisa diakhiri dengan kematian. Udah mati, gak lolos, lu gak pakai kerudung musibah. Begitu terus, begitu meninggal dunia, itu musibah gak berakhir, justru baru dimulai musibah di kuburan. Rezekinya cacing yang di perut kita diaturin sama Allah Ta'ala. Rezekinya cacing yang di tanah itu diaturin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Genah Allah kalau ngatur tuh genah. Terus kenapa kok kita meragukan aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita nih sekarang umur kita nih enggak pernah ditelantarin sama Allah Ta'ala. Dari kita bayi udah diaturin tangan yang bakal gantiin popoknya. Udah diaturin tangan yang bakal apa namanya ngegendong dia, ngangkat dia, mindain dia, makain dia baju. Sampai titik sekarang diaturin rezeki kita. Udah diaturin. Udah bakalan sakit ini, sakit itu. Sembuh aja. Alhamdulillah, sembuh aja. Sampai ke titik ini, maaf. Udah berapa puluh kali kita sakit? Udah berapa puluh kali kita sakit? Puluhan kali sakit. Waduh. Ada orang tiap saat sakit kepala, pusing. Ya kan? Udah berapa puluh kali kita sakit? Dia yang nyembuhin saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Dan lihat, dari satu musibah ke musibah lain, dari satu tantangan ke tantangan lain, teruji. Allah selalu ngasih solusi. Terus mestinya kan nih setelah teruji 1000 kali membuat kita makin yakin. Kok malah kita makin ragu? Wah, ini ujian yang ini Allah nggak bisa. Itu tambah ragu 1000 di handle sama Allah, diberesin. Cuma urusan satu begini, masa ya Allah nggak bisa? Mestinya kita tambah yakin, tambah percaya, tambah pasrah, tambah ridha kepada Allah Ta'ala. Udah, Tuhan gua Allah, mau diapain aja sama Allah gua ridha, pasti Allah kasih yang terbaik. Udah, senang hati. Jangan kita malah, wah, batuk dikit, beli kafan. Batuk dikit, beli kafan. Batuk, minum air hangat dulu, minum, langsung beli kafan dia. Bersin dikit, kurung batang bawa sini. Cepetan bawa sini kurung batang. Begitu sakit kepala dikit, demam dikit, tukang kubur suruh gali sekarang. Sangka baik kepada Allah Ta'ala.
kita sekarang dalam kondisi gak perlu ditambahin takut-takut, ya, gak perlu dibikin tambah stres. Wah, udah stres semuanya. Jangan dibikin tambah stres, jangan dibikin tambah takut. Nabi itu kalau ada orang sakit ditengokin. Oh, gua bilang najis lu sono. Enggak. Ada orang sakit ditengokin sama Nabi Muhammad. Terus Nabi begitu masuk ke orang sakit, apa namanya? Labas, tuhur insyaallah. Kamu enggak kenapa-napa. Ini mensucikan dosa kamu. Waduh, dibilang begitu sama Rasulullah, gede enggak hatinya? Gede. Begitu. Datang bawain buah. Bawain makanan, labas, tuhur, sehat, insya Allah. Bukan datang, wah mampus lu, ini gue udah bawain tukang batang. Gue udah bawain tukang mandi jenazah, ayo kapan? Jangan dibikin pesimis. Gedein hatinya, bikin dia positive thinking. Makin yakin sama Allah Ta'ala. Orang sakit, wah doanya lagi gobul, lagi diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doain saya, doain anak-anak, doain keluarga. Begitu, lagi diijabah. Kan enak, begitu. Kan enak, bukan sakit COVID, wah emang lu apes, lu sial, dan orang yang deket sama lu sial juga. Bagaimana nggak kecil hati? Gimana nggak kecil hati? Ya mati yang kayak begini. Ala kulli hal, kita hidup di dunia, mau pakai sakit nggak pakai sakit, ya mesti mati, mesti mati. Dulu sebelum ada COVID orang mati. Sampai zaman sekarang juga banyak penyakit yang jauh lebih berbahaya dari COVID, yang korban kematiannya lebih berbahaya dari COVID, banyak banget, betul gak? Tapi jangan pakai was-was. Ikhtiarin apa yang dianjurin sama tenaga kesehatan, oke, ya akhir gitu. Turutin, wajib. Sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib. Yang enggak wajib jangan diwajibin. Begitu. Oh, ini maksudnya wajib dari segi kesehatan. Oh, anjuran kesehatan, turutin. Kita enggak mewajibkan yang enggak wajib, enggak mengharamkan yang tidak haram. Kita turut. Suruh jalankan ikhtiar kesehatan. Marhaba, siap. Jaga kebersihan. Wei, jangan pakai ngajarin orang Islam udah bersih. Ya. Kaki kita lebih bersih daripada mukanya orang yang gak sembahyang. Ya, orang yang gak sembahyang tuh, yang gak beriman, dibasuh berapa kali mukanya. Subhanallah, kaki kita lebih bersih daripada mukanya orang yang gak sembahyang. Apalagi tangan kita. Sekarang tuh badan kesehatan dunia, rumah sakit belum punya standar untuk ngebersihin hidung yang merupakan filter, yang dimaskerin tuh. Tapi kita orang Islam udah diajarin sama Nabi Muhammad 15 abad yang lalu, bersihin hidung. Apa namanya? Istinsyak. Madmadah wal istinsyak. Bahkan dalam sebagian madhab lain, istinsyak hukumnya wajib. Dalam kita madhab Syafi'i hukumnya sunnah. Disuruh istinsyak. Nabi apa bilang? Baligh fil madmadati wal istinsyak illa antakuna sahiman. Suruh kumur-kumur dan suruh istinsyak, nyedot air ke hidung dengan dalam, kumur-kumur yang dalam, nyedot airnya ke hidung juga dengan dalam, lalu hembuskan lagi, kecuali kalau lagi puasa. Bersih gak tuh orang Islam? Dan tiap wudu, tiap sholat, bayangin 5 dikali 3 15 kali. Subhanallah, bersih. Makanya kalau ada orang apa namanya, yang kena musibah yang berkaitan tentang hal-hal kebersihan ini, nanti pasti ada sunnah yang ditelantarin. Sunnah apa yang dilalaikan? Sunnah apa yang ditelantarin? Nah, itu yang mesti kita teliti. Kita introspeksi diri kita. Wah, berapa banyak orang sekarang yang peduli tentang siwak? Ayo, siapa yang punya siwak? Kata Rasulullah, kalau bangun tidur suruh istinsyak. Istilahnya tuh syauton, nginep tuh di pangkal hidungnya dia. Suruh bersihin. Nah, kita sehari itu minimal 15 kali. Bisa lebih, kagak kurang dari itu. Nah, orang yang gak sembahyang, belum tentu setahun sekali ngebersihin hidung. Pantesan lu sakit. Pantesan sakit. Dia gak bersihin, hidungnya kotor. Oh, kita cuci tangan berapa kali? Ya, dari dulu kita udah cuci tangan orang Islam. Mau masuk masjid aja, mau masuk musola, kita cuci tangan. Dalam wudhunya kita.
Nah, orang yang gak sembahyang, boro-boro cuci tangan. Abis buang air kecil aja, belum tentu cuci tangan. Ya gimana gak sakit? Dianya kuman, gue nyebarin kuman yang kayak begitu. Makanya urusan kebersihan kita orang Islam, Masya Allah, paling bersihnya orang. Tinggal kita teliti, sunnah apa yang kita telantarin, sunnah apa yang kita tinggalin. Ya, puasa bikin sehat, tahajud bangun malam bikin sehat, banyak sujud bikin sehat, jaga wudu bikin sehat, sholat jamaah bikin sehat. Allah, ini sunnahnya Nabi Muhammad itu adalah gudang medis, gudang obat. Kalah apotik lain pun, di apotik obat pada habis, sunnahnya Nabi Muhammad. Gak pakai biaya, gratis, tinggal kita jalankan aja. Fahakadah. Alhasil, al-hadhar, seberapapun juga, al-hadhar, la yughni anil gadari, sallim hudita, limadil hukmi, wastabiri, was'al minallah kashfal bu'si wa dharari. Keberhati-hatian kita, kewaspadaan kita, tetap aja ujung-ujungnya enggak bisa nyelamatin kita dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya pasrahin nama Allah, serahin nama Allah. Ikhtiar-ikhtiar terus pasrah sama Allah taala, tawakal, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. Itu istainu, cari bantuan. Kemana? Ke WHO. Hah? Bantuan kemana? Ke ormas. Cari bantuan kemana? Istainu bis-sabri was-salat, cari bantuan dengan sabar dan sholat. WHO ntar ayat yang ke berapa tahu tuh. Ya. Dokter rumah sakit tuh ntar belakangan. Tapi prioritas pertama, cari pertolongan pertama, pertolongan pertamanya istainu bis-sabri was-salat. Sabar sholat. Sabar boro-boro sabar. Kagak sabaran orangnya. Sholat boro-boro, sholatnya kagak jamaah, begitu nggak ngejalanin sunnahnya Rasul, bagaimana bisa sembuh? Ya, istainu bisabri wasalah, tetap bersabar, tetap jalankan sholat, terutama sholat berjamaah, jalanin apa yang ditugasin oleh Allah Taala kepada kita sekalian. Kalau kita haknya Allah nggak kita telantarin, kita nggak bakalan ditelantarin oleh Allah Taala. Itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang takwa kepada Allah bakal diberikan solusi. Abdullah bin Abbas bilang, jangan lagi urusan kayak begini, manusia lagi sibuk pandemi, enggak ada yang lolos, semua kena. Dulu Ibn Abbas bilang tentang ayat ini, seandainya orang yang bertakwa, seandainya langit dan bumi berhimpitan, semut kegencet enggak bisa lolos. Semut enggak punya jalan buat melarikan diri. Saking rapatnya tuh bumi sama langit kegencet, udah kalah, semua lubang ketutup, semut gak bisa lolos. Niscaya, orang yang bertakwa bakal dikasih jalan keluar oleh Allah Ta'ala. Pasti dikasih jalan keluar, orang yang bertakwa. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Yang tawakal kepada Allah, Allah yang handle. Allah yang handle. Kayak gitu, serahin ke rumah sakit yang handle. Dokter yang handle. Ini yang handle. Ya kadang kita kalau dihandle makhluk kadang mulus, kadang banyak kecewanya juga. Begitu. Kadang mulus, kadang juga kecewa. Tapi kalau Allah Ta'ala yang handle, udah tahu beres. Inna waliyyi Allah, inna waliyyi Allah alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Penolongku Allah yang nurunkan kitab dan Allah yang menghandle urusannya kaum salihin. Mau dihandle sama Allah, mau tahu beres, mau tahu rapi, mau tahu cakep aja, tahu bagus aja. Jadilah orang soleh, diurus urusan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala angkat pandemi dari negeri kita. Almarhum Kyai Haji Syarif Mursal diangkat derajatnya oleh Allah taala, diberikan kesabaran kepada segenap keluarganya dan juga diberikan keberkahan kepada segenap murid-murid beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, family beliau. Ya Allah taala, berikan yang sakit diberikan kesembuhan, yang ditimpa bala musibah diangkat bala dan musibahnya. Semua mereka yang punya andil di dalam memberikan manfaat kepada masyarakat,
dalam memberikan bantuan medis, pertolongan, baik itu pemerintah ataupun tenaga kesehatan, semuanya insya Allah diberikan balasan yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah dibimbing negeri kita, negeri Indonesia ini ke jalan yang lebih baik lagi, lebih berkah lagi, lebih sehat lagi, lebih dekat kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma, ihdina bihudak, ij'alna mimman yusari'u fi ridhak, la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi suril Fatiha.